Lihatlah keceriaan anak-anak ini. Beragam permainan mereka lakukan dengan penuh semangat. Mulai dari meniti tali dan papan layang, memindahkan bola dengan bambu, memindahkan air dalam gelas, estafet air, ketangkasan menangkap ikan, pipa bocor, merayap di bawah tali, dan pastinya menyusuri sungai dengan ban bekas alias tubing. Beginilah suasana kegiatan outbound yang digelar KBTK MTA 1 Surakarta di kawasan Cokro, Polan Harjo, Klaten belum lama ini. Outbound diikuti 180 siswa beserta 23 guru pendamping. Kegiatan pembelajaran di luar kelas KBTK MTA 1 Surakarta dilaksanakan 2 kali dalam setahun, yaitu di semester 1 dan semester 2. Untuk kegiatan outbound kali ini dilaksanakan di River Moon Outbound Klaten dengan tujuan untuk melatih kemandirian anak, keberanian, percaya diri, serta kerjasama yang dilaksanakan pada kegiatan outbound kali ini. Kegiatan outbound juga digelar oleh TK MTA Munggur Mojogedang Karanganyar. Kali ini sekitar 150 siswa berkunjung ke Kebun Jambu Merah Segar 234 Kemuning di kawasan Ngargoyoso Karanganyar. Di tempat inilah para siswa melakukan kegiatan yang mungkin jarang dilakukan saat di rumah. Mulai dari memetik jambu langsung dari pohonnya, membuat jus jambu, dan tubing pastinya. Tema ini bertujuan untuk mengenalkan tanaman jambu dan khasiat daripada jambu itu tersendiri. Tim Liputan MTA TV.